Sejroning itu pedagang pasar Cihaur Geulis Kota Bandung ngarahu baluka revitalisasi eta pasar tapi kaki wari tacan ken herengse. Eta pedagang ngeceskan omset dagangan nyerorot batan sasari balukar kayaan pasar anu tacan merenah. Kukituna warga anu belanja di pasar Cihaur Geulis jadi tisen. Pedagang di pasar Cihaur Geulis Kota Bandung ngarahu balukar pangwangunan pasar anu tacan werengse tepi kaki wari. Samemehna eta padagang nampa janji yen pasar Cihaur Geulis bakal direvitalisasi tur tareng sejero 8 bulan. Tapi tepi kaki wari geus leuwih ti sataun pamangunanna tacan rengse wae. Samalah jenglengan wangunanna oge tacan ngajanggelek. Kaayaan pasar anu pajujet pabalukarkeun padagang ngarasa henteu tumanina. Warga nu baralanja oge ngarahuh balukar taya fasilitas anu merenah pikeun parkir di pasar Cihaur Geulis. Sejumlah yang pedagang di pasar Cihaur Geulis nembrakeun mangkrakna eta revitalisasi pasar teh ngalantarankeun omset na nyerorot dumeh kaayaan pasar anu henteu merenah tur tati iseun kunu meuli. Di bawah kan sekarang mau dibangun pasarnya, tapi kan belum beres ya. Nggak tahu belum beres ya, belum ada ini ya, masih pada inilah, masih pada kosong belum dibangun. Targetnya gini ya, satu tempatnya sempit. Kedua yang belanja pada ngeluh, balak yang udah tua-tua gitu ya, udah bilang sakit kaki lah. Jadi tempat parkirnya juga nggak ada. Yang langganan yang suka bawa belanja pada ada bawa mobil buruk setengah, otomatis nggak ada pada pindah belanja. Eta padagang miharep revitalisasi sagancangna dilakonan sangkan padagang katut warga nu baralanja bisa ngarasa tumaninah nalika nyorang transaksi jual beli. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.